alasan pemakaian rompi. Kami mengundang kepada Satgas GKMNU Bapak Hidin Ibrahim dan Ibu Siti Fahiria. Sekali lagi kami mengundang kepada Satgas GKMNU Provinsi Lampung Bapak Haji Hidin Ibrahim dan Ibu Hajah Siti Fahiria selaku Wakil Ketua Satgas GKMNU. Kami silakan Wakil Ketua Ibu Siti Fahiria. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan saat ini pemakaian rompi secara simbolis oleh Menteri Agama Republik Indonesia kepada Ketua Satgas GKMNU Provinsi Lampung. Pemakaian rompi ini oleh Menteri Agama Republik Indonesia diwakili oleh Dirjen Bimas Islam. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Gubernur Lampung untuk juga dapat memakaikan rompi Satgas GKMN. Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah atas telah dilancinya Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Mohon untuk dapat berfoto bersama.